Misi kak, boleh numpang istirahat? Iya, silakan. Di sini. Bisa cari tempat lain nggak? Cari tempat lain nggak? Misi kak, boleh numpang istirahat? Iya, silakan. Di sini. Bisa cari tempat lain nggak? Di sini. Bisa cari tempat lain nggak? Soalnya kita mau ngobrol bertiga. Tapi saya kecapean kak, habis nyari botol dari tadi. Bentar aja, saya capek. Di bawah dah nggak apa-apa. Kenapa? Saya bukan orang jahat kok. Iya, tapi di saya aja gitu. Tapi saya nggak ganggu kok, cuma numpang istirahat. Saya nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya nggak punya siapa-siapa di sini. Saya belum makan kan. Saya haus. Boleh minta minum? Ke uang 2.000 dah. Saya belum makan dari tadi pagi, capek. Ini kan buat masak. Tapi banyak itu kan. Enggak, ambil aja. Beneran? Beneran, ambil aja. Enggak apa-apa. Buat kakak ya. Makasih ya. Atau nanti deh saya kasih kembali gitu. Enggak, buat kakak aja. Ntar kakak rugi gimana? Enggak kak, ambil aja. Buat kakak. Kasih ya. Iya. Boleh saya kenalan? Boleh. Siapa nama? Pratnya. Hah? Pratnya. Kakak? Sinta. Hah? Sinta. Kalau kakaknya? Reni. Reni. Nama saya Jo. Oh. Tapi ada kepanjangannya. Jomblo. Iya, soalnya soalnya enggak ada yang mau sama saya. Jomblo tuh, mau enggak? Sama aja. Emang kalian udah punya pacar? Aku sih ada. Kalau kakaknya? Ada. Kalau kakak Pratnya? Ada. Ada? Berarti udah punya pacar semua ya? Enak ya kalau punya pacar, ya. Pasti ada yang perhatiin, ada yang ngajak malam minggu. Ada juga sih yang enggak, tapi kan sekarang malam Selasa. Oh iya, malam Selasa ya? Iya. Emang malam Selasa nggak boleh pacaran? Malam minggu aja punya pacar. Oh, malam minggu doang punya pacar? Kalau malam yang lain putus gitu? Iya, malam Jumat. Malam Jumat? Astagfirullah. Saya pengen punya pacar, Kak. Cari dong. Tapi nggak ada yang mau sama saya. Karena penampilan saya kayak gini mungkin. Emang nggak ada yang mau ya pacaran sama orang yang penampilan kayak gini? Aku nggak sih. Emang tipe cowok kakak itu kayak gimana? Kayak aku, kayak pacar aku yang sekarang. Emang gimana? Gantengan saya atau pacarnya? Masa? Iya. Kalau kakaknya? Ganteng aja sih. Gantengan saya atau pacarnya? Nggak memandang fisik kalau oh. Aku sih, Kak. Nggak memandang fisik kalau oh. Aku sih, Kak. Bagus dong kalau kayak gitu. Iya. Ntar kalau udah putus sama pacarnya, kabari saya ya. Oh iya, saya nggak pernah pacaran. Saya iri lihat orang yang pacaran di taman. Tadi saya lihat dipeluk pacarnya.
Kenapa kalian nggak bawa pacar? Kan pacarnya malam minggu aja. Pacarnya malam minggu aja. Woi. Ini pacar sekali seminggu ya, pacar. Emang kalian umur berapa? Aku umur 22. Oh, 22? 25. 17? 26. Oh, 26. Kirain 17. 22 tadi? Iya, 22. Sama kayak saya? Oh. Iya, tapi saya nggak mau udah seumuran sama kakak. Maunya sama? Maunya seumur hidup. Kalau kakak, nih kakak, apa panggilannya? Ada nama? Ada nama panggilannya? Oh, Pratnya aja. Pratnya aja. Kalau panggil aja? Hah? Kan Pratnya aja, panggil aja dah. Pratnya ya? Iya, Pratnya. Kalau misalnya kakak punya pacar kayak saya, kerjaannya cari botol, emang kakak gimana? Iya. Gak mau ya? Oh, berarti gembel tuh, gak ada yang mau dah mungkin. Tapi kenapa kakak mau ngasih saya uang? Ya karena kasihan aja sama kakak. Kasihan aja sama kakak. Semoga kebaikan kakak dibalas. Tapi apa ya, saya tuh kangen sama keluarga saya. Nggak tahu kemana, kan saya bukan asli sini, saya asli Sumbawa. Tahu pas umur 5 tahun tuh kan orang tua saya pisah kan, terus mereka masing-masing punya keluarga, udah nikah, sedangkan saya sama nenek berdua diajakin ke Lombok kan, cari botol. Iya, sampai sekarang cari botol. Tapi sekarang nenek saya nggak ada. Nenek saya udah meninggal. Saya nggak punya tempat tinggal. Di mana saya ngantuk di situ deh saya tidur. Kadang di kolong jembatan. Kalau hujan, kadang nyari toko-toko orang yang udah nutup. Tapi biasanya diusir gitu. Tapi banyak, kenapa sih banyak orang yang ngusir gitu? Kan nggak ada niat jahat. Cuma numpang istirahat. Nggak enak dilihat mungkin. Hah? Nggak enak dilihat. Emang saya jelek ya? Hah? Iya kayaknya. Tuh kata. Kamu yang nyari kerjaan di pabrik. Saya nggak pernah sekolah. Nggak ada yang biayain soalnya. Tapi saya bisa berhitung dari 1 sampai 1 juta. Bisa saya berhitung dari 1 sampai 1 juta. Kalau pakai jari nggak bisa, soalnya jari saya cuma 20. Terus caranya? Pakai uang 100, 200 gitu. Emang ada 1 juta? Ada. Hasil jualan botol? Iya. Banyak juga ya. Makanya tapi apa ya, kakak nggak percaya? Enggak lah. Aku nggak percaya. Saya sebenarnya punya HP juga. Hasil mulung. Oh. Iya. Mungut HP-nya? Enggak. Kan cari botol. Botolnya dijual buat beli HP. Ntar HP-nya dijual buat beli cas gitu. Tapi saya kayak nggak ada gunanya mainin HP, soalnya nggak ada pacar. Kan nggak ada teman video call. Video call kan namanya yang saling lihat. Sleep call. Apa itu sleep call? Tidur sambil video callan. Oh, gitu ya orang pacaran? Iya. Sampai kedengeran suara ngorok gitu? Iya. Sampai ngorok. Tapi kakak mau nggak sleep call sama saya? Ini kakak yang ini. Gimana ya kak, aku udah punya pacar.
Tapi kan yang penting gak ketahuan kan? Namanya selingkuh, Kak. Berarti selingkuh itu gak boleh ya? Gak boleh. Kenapa emang? Ya gitu, gak boleh. Tapi selama gak ketahuan gak apa-apa. Gak selamanya indah. Duh, saya bingung nih abis ini mau kemana. Kayaknya saya mau pinjam gitar pengamen, saya mau nyanyi-nyanyi. Boleh? Pengen nyanyi boleh? Boleh. Tapi saya mau pinjam gitar ke abang itu. Kakak tunggu sini ya. Nah, ini gitarnya dikasih pinjam sama pengamen. Tapi ntar katanya kalau dapat uang bagi dua katanya. Iya, itu lagi viral tuh kan. Ya, gimana itu? Dikau bagi dua. Ayo saya nyanyi. Boleh. Hanya. Boleh nyanyi sama kalau bagus ya. Iya. Kalau nggak bagus berarti ya. Tapi uangnya saya simpan dulu deh, nanti hilang. Simpan di sini. Ada janji? Ya, boleh. Bagus suara saya itu. Lagu balonku ada 5 dah. Balonku ada 5. Balonku ada 5 sih. Suara kok gitu? Kenapa emang? Jelek ya? Lagu ngerayu sih. Hah? Kata orang-orang bagus. Siapa yang bilang? Ada orang, dia udah di rumah sakit. Kali ya? Enggak, dia di rumah sakit jiwa. Emang jelek. Berisik. Ulang deh. Yaudah, lanjutin aja deh. Potong bebek angsa dah. Potong bebek angsa, angsa di kuali. Nona minta. Masa sakit? Sakit banget. Padahal bagus loh. Kasih nilai. Coba lagu yang lain deh. Yang apa? Yang yang hati-hati di jalan itu? Iya. Coba ya. Perjalanan membawamu bertemu denganku. Ku bertemu kamu. Stop deh. Katanya lagu itu. Lagu apa? Bisa gendang telinga saya ini. Kakak asli orang mana? Saya? Kalau saya Bali. Oh, berarti bisa bahasa Bali? Bisa. Oh, kalau bahasa Bali aku? Ya. Kalau suka? Temen. Kalau kamu? Kamu. Berarti tiang demen kamu gitu? Iya. Oh, saya tahu lagu Bali nih. Iya deh. Tusing merasa bulan subuh irege metunangan. Rasa sayang beri kepining hari meja ini. Rasa yang beli ngancan ngedenang. Bagus kan? Lebih bagus diam sih. Diam-diam ya tinggal kayak. Jangan dong, Kak. Emang gak boleh? Enggak lah, aku udah kipas, Kak. Aduh, sakit hati jadinya nih. Tapi benar kan liriknya itu? Benar. Kok tahu? Hah? Kok tahu? Ya karena saya sering dengar di jalan. Saya pernah jalan-jalan juga ke Bali, jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Kalau naik motor kan motor-motor. Iya, makanya. Dari motor maksudnya jalannya dari motor. Jalan yang kaki. Di lautnya juga pakai motor. Enggak.
pakai baju, pakai celana. Berenang. Itu makanya enggak. Di atas kapal pakai baju, pakai celana juga. Kalau enggak pakai heboh soalnya. Iya, makanya teriak. Banyak yang foto. Nilai dong dari 1 sampai 10 yang lagu Bali itu. Bali. Kalau aku sih 7. Berarti berarti lumayan dong. Wih. Lumayan, saya menghargai. Oh. Tapi wah. Hancur banget berarti. Kalau kayak Reni minus 1. Sama. Di kuping kita tuh sama, masih normal. Jangan-jangan kasih nilai 7, jangan-jangan udah kenapa mulai siang, udah mulai apa kak? Gak tahu. Udah deh. Oh, nilai 7 karena kasihan. ada lagi nih lagu Bali saya tahu nih. Sebat karena Balinya sebat balat tangka Balinya balat jadi adik ngalahin Bali Bali nak wani nerungan kan Bali. Kenapa? Tapi pas, tapi liriknya pas. Iya sih. Nah, berarti bagus. Suaranya yang jelek ya? Oh, nambah berarti nilainya nih. Berapa? 2. Wih. Aduh. Coba kakaknya lihat saya. Kau itu sapunya jangan ada yang mau ganggu tong dua karena kau dengsa sama-sama bahagia. Luda doyan tak suka. Auto bagus dah ini. Coba ya. Lagu apa tapi? Kita lanjutkan. Lagu Bali itu. Ya. Yang mana? Sebet itu. Ya, terserah. Oh iya dah. Apa awalnya? Sama-sama. Awalnya? Yang pertama tadi kan apa tadi? Leong ya? Oh. Tusing kerasa bola. Oh. Iya deh. Oh ya. Ya. Pusing merasa bulan subah iraga matunanga rasa sayang beli kepini nyadi lejani rasa yang beli ngancen ngedena Pak terus? Tusing madaya tiang ngelah tunangan jaga gati pipi sujana manis kenyang adine ngaenang sirah beline uyang-uyangan terus? Pertama terus? Belum ya? Tama beli takut adianati cinta kita kedua beli takut cinta kita diganggu orang ketiga beli takut adi play bang bojok bojok sugi bojok nakal bojok terkenal bojok ngaruh pelet ade paling takutin beli bojok madasi rumah aja ada saja pertahankan cinta kita jangan sampai kita bubaran gara-gara uya bojong gara-gara uyang bojong. Bukannya sama suara saya kayak tadi?
Beda lah. Tapi kakaknya bisa nyanyi juga? Nggak bisa kok aku. Itu tadi bagus suaranya? Iya, malah bagus. Kamu bisa nyanyi. Iya. Tapi bagus, so semuanya bagus. Emang persan sama aja suara saya yang pertama itu? Beda lah. Kalau nilainya berapa dari 1 sampai 10? Kasih 9. Widih. Berapa? Dan tadi 7 kan? Iya. 10. 10 jadi aduh. Sempurna. Jangan-jangan dia mulai suka sama saya nih. Kalau kakaknya suka bilang aja, Kak. Gak usah malu ya. Iya, suka sama gembel. Siapa? Iya, yang kasihan siapa? Iya sih, kita harus peduli sesama manusia ya. Sesama manusia kita harus saling tolong menolong. Karena kalau kita sekali aja kita berbuat kebaikan, pasti Tuhan balas kita dengan kebaikan juga. Apa lagu Bali lagi ya yang saya tahu ya? Apa ya? Aduh, lupa saya. Saya pernah ngatain bumi. Gimana awalnya? Sabut goneng. Ngalahin gumi itu gimana awalnya? Jalan jemah ya. Jalan malahang jemalahan. Apa awalnya ya? Awalnya apa? Sing keras ngedel ya beningalan belinging ngakenadi sirep ring besaria masa put kuning raganadi sirep. Apa kita merasa ngatar ya peninggalan belinying akinadi direping pesarean masa putih kuning raga nadi nesira sing madaya amone tuo adi tahu ke beling eling tahu ke beli sakit dini di pabanadi ragan beli siksiga yenda di jani beli nyilurang depan suberagan beli nemati ketimbang beli hidup didi kerasa tanpa adi patut tekan nikmati menjalan jemajalan cingakan bintang sempurna rangi mencikam pemergi nadi nyalain gumi kerasa suung sepi jani hidup beli ketinggian narik sara langit petang keempat apa? Kan jadi duet. Udah dan Jojo.
Mungkin karena udah sama-sama hobi nyanyi. Itu kan? Emang lagu itu apa sih artinya? Saya nggak ngerti. Itu ceweknya tuh dia meninggal. Oh. Jadi cowoknya tuh ngerasa sendiri gitu, nggak terima. Oh. Itu ya. Sedih banget berarti? Sedih banget lagunya. Tapi saya kok nggak sedih tadi? Nggak tahu ya. Nggak, karena udah ada kalian. Ini apa namanya tadi? Perat. Peratnya. Tapi nggak cocok namanya peratnya. Cocoknya itu dua huruf aja, A sama I. I. Ya. Yeah. I love you. Tapi nggak tahu artinya juga. Apa artinya? Masa? Berarti nggak bisa bahasa Inggris ya? Apa? Artinya apa? Aku dengar kamu. Apa? Nggak dengar? Apa sih? Aduh, suara motor. Artinya apa? Apa artinya? Nggak tahu. Tadi bilang apa? Aku cinta kamu. Aku tahu ini dari Google. Aku cinta kamu. Aku juga. Tapi nama saya tadi tuh Jo, bukan jomblo kepanjangannya. Jo. Jodohmu. Sama-sama pakai baju merah ya kita? Merah. Iya, merah saya juga kan. Kamu juga merah? Iya, merah. Enggak, itu putih. Warna ya. Oh, berarti salah ya? Berarti benar kata orang, cinta itu buta. Tahu nggak ini, tahu nggak perbedaannya gitar sama kalian? Kalau gitar kan nih dimainin, kalau kalian diseriusin. Tapi jari saya tuh ada 4 kali, kamu berapa? Ada 4. Iya. Bang, coba hitung. 1, 2, 3, 4. Lah, kok saya ada 4 ya? Nih, saya hitung nih. 1, 2, 3. Lihat nih, 4. Aduh, capek. Tapi kalian punya, kan punya HP nih. Kalian main ini nggak kayak Insta apa namanya? Instagram. Iya. Oh, Instagram ya namanya. Saya pernah mainin itu juga. Ada, saya punya HP nih. Aduh, mana ya? Nah, ini HP saya. Boba. Apa itu boba? Ini boba di HP-nya. Nih HP saya beli hasil mulung nih. Oh, hasil mulung. Ada satu botol yang paling mahal tuh harganya sampai ratusan juta. Wow. Nah, itu rahasia. Kalau dikasih tahu dong, ada saingan saya nanti. Minta satu botol. Boleh, mau saya kasih. Tapi harus temenin saya cari botol. Mau nemenin? Botol. Nih, coba cari nama Instagram saya Ivan TS pakai F. Nah. Percaya enggak kalau ini Instagram saya? Mirip memang? Enggak. Hah?
Mirip ya? Enggak dia. Coba yang terbaru. Mirip? Oh iya. Kok yang dulu enggak mirip? Ya? Mirip ya? Itu kembaran saya. Bukan, bukan. Ini saya asli. Jadi sebenarnya saya enggak, bukan beneran gembel. Cuman ngetes kebaikan kalian gitu. Iya. Oh iya, boleh di-follow, kita temenan di Instagram. Misalnya teman-teman kan mau di-upload ke YouTube nih video ini. Kalau ada yang kepo dengan Instagram kalian, kira-kira boleh saya share nggak? Boleh. Beneran nih. Aku udah follow. Sinta. Oh, Sinta yang tengah ya? Iya. Kau pernah iklan ini kan? Isosis? Isosis online? Sebenarnya saya maunya saya follow duluan. Ini kakak beratnya ini sebenarnya saya mau follow duluan tadi, tapi saya nggak berharap di follow back gitu. Berharapnya tuh di love back. Aduh. Tapi boleh diupload ke YouTube nih? Boleh. 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 Yaudah.